Pesan dulu nih, performance dari Cycle G. Silakan Presiden Impian. Yes. Wow, oh, 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 oh. Psycho G, Umbu Kamura. Wow, oh, 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 oh. Presiden kita hari ini, Pak Jokowi. Sing it. Lama kita punya cita-cita, miliki presiden yang bisa dibanggakan, diandalkan. Karena cinta akan Indonesia, ku ingin harapan yang sudah ditanamkan dinyatakan. Sejak bangku sekolah ku diajari, duduk di kelas tatap mereka tiap hari berdampingan. Di sebelah kiri kanan bersama Garuda mereka dipasangkan. Bapak presiden dan wakil di muka kelas, terpampang dalam figura di lembar kertas. Tahun ke tahun berganti-ganti yang terlihat, nama dan wajah pemimpin bangsa yang terlihat. Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati. Hari ini Pak SBY juga terganti. Dari kecil sampai ku besar ku saksikan perkembangan Indonesia, ku perhatikan. Pemimpin yang baik bukan soal berkuasa, tapi soal melayani bangsa sepenuh asa. Dimanakah sosok itu bisa kita temukan? Ha, hari ini dia udah kepilih. Let's go. Lama kita punya cita-cita, miliki presiden yang bisa dibanggakan, diandalkan. That's right. Karena cinta akan Indonesia, ku ingin harapan yang sudah ditanamkan dinyatakan. Pemimpin bagaimana yang kita perlukan, ada yang tegap, ada yang suka blusukan. Ada yang bilang kita perlu pemimpin tegas, ada yang bilang kita perlu pekerja keras. Berlatar militer, disiplin dalam maksiat, tahu dekat dengan rakyat berinteraksi. Yang buat kejahatan negara, atau yang buat rakyat pun merasa setara. Kita perlu figur yang jadi inspirasi, hak minoritas tadi diskriminasi. Mampu memperkuat ekonomi kerakyatan, menjeblos para koruptor yang kelayapan. Hey, kalau janji kita sudah bosan, apalagi kualitas pejabat oplosan. Jangan pemimpin abal-abal kita loloskan. Presiden Jokowi kan buat terobosan. Lama kita punya cita-cita, miliki presiden yang bisa dibanggakan, diandalkan. Karena cinta akan Indonesia, ku ingin harapan yang sudah ditanamkan. Break it down, break it down, walau berbeda.